Oke, ini kembali lagi channel peternak Sip Kebumen. Kali ini saya bersama Mas Hermawan ini lihat pedetan super ini, persilangan dari indukan simental dengan pejantan siapa ya, Mas? Pak Waluyo. Waluyo, Setora Harjo ya? Setora Harjo. Ini sapi milik Pak Waluyo dengan pejantan Gobel ya. Itu Gobel nama dulunya itu, sekarang namanya Setora Harjo. Nih, silangan dari simental dan PO. Niki umur pinten nggih, Pak? Umur 1 bulan. Pas 1 bulan. Nih, posturnya ini lebar dan panjang. Iga dari kedua kaki di bagian punggungnya itu lebar sekali, teman-teman. Kita bisa lihat dari belakangnya. Gue. Ki kayak sapi sing viral ning Lampung kali yo. Siapa jenengane ya? Rembo. Rembo ya. Siki nang Blora. Iya. Ini akan menjadi penerus Rembo. Ya ora. Sorane kan posture amba, Bos. Posture amba. Posture amba. Kakinya pun besar-besar ya. Warnanya oke, PO ibaratnya warnanya embang duren. Embang duren. Ini wariso kawe. Wariso kawe ya. Wariso part keberapa besok ini calon pengganti wariso part 10. Wariso umur piro nang kandang, Bos? Wariso poel 3 pasang. Poel 3 pasang berarti kisaran 3 tahun setengah. 4 tahun. Apa sih tujuannya, Mas, warga sekitar mengawinkan dengan pejantan kandang sampean? Ya itu kemauan warga, Mas, bukan kemauan saya. Oh, saya kemauan warga. Ada warga mengawinkan, nanti bedetnya juga bisa buat belajar. Buat belajar. Ya. Atau apa ya? Ingin tahu ya, Mas, peranakan dari sapi ya yang besar di kandang Mas kan bisa setidaknya ada peninggalan anaknya ya, Mas, nah, buat kenang-kenangan ya. Yang penting ada sejarahnya, Mas. Maksudnya kita tidak kedot oyot itu loh. Ada. Oh. Ini lo keturunan dari sapi yang dulu aku punya. Ini keturunannya, ini indukannya masih ada terjaga gitu. Ya sehingga terjaga pelestariannya dan ada kenang-kenangannya. Suatu kebanggaan nih, Mas. Lempeng banget geger. Prospek 1 ton. Yombo. Harapan, Pak. Doa loh. Yang penting ikilah bentuknya unik terus posture bagus ya. Is, luar biasa. Bisnisnya apa sih, Mas? Enak kan secara nama-nama tetap pegon, Mas, biasanya. Apa ya? Simental Cross atau apa? Iya, Simental Cross PO itu kan nama apa ya, nama kedokterannya lah ya, crossingnya itu indukannya. Namun Jawa masih tetap pegon atau Branti ya? Branti ya. Di sini Branti. Branti ya. Branti. Soalnya warnanya rada putih ya, Mas. Branti. Simental yang warnanya putih, jadi PO-nya lebih kuat ya? Identik kita, Mas. Kalau Branti putihnya lebih kuat. Nek Branti ini masih iya, nek penyebutannya sini ya kayak gini, Branti putih. Putih ya. Putih ada merah. Ini nek pegon biasanya hitam punya punuk sedikit. Siap ya. Hitam punya punuk sedikit gitu Branti. Ini dereng ya, Pak? Ini baru beranak satu kali nih. Panjang induknya nih. Kapurane bagus ya, ngerawit-ngerawit ya. Mantap. Nah, mungkin ini sekilas dari peranakan Setora Harjo. Ini dipetani langsung. Ini yang enak kadang sama ini boking ya. Buat aku, Mas, besok besarnya ya. Ngeri lah yang masih gede.
harapannya enggak usah gede-gede mas, harapannya yang setahun sehat. Sekali lahir, setahun sekali lahir gitu ya deh, setahun sekali lahir, setahun sekali lahir lebih menguntungkan lah. Setahun lah nek gede kan dadak, kalau petani harus ada yang namanya konsentrat, brand, ampas, solar, apa gitu. Istilahnya menabungnya setiap harinya itu lebih banyak lah ya, buat pakan sapi sih. Kayak gini kan, sesekali kadang rumputnya secukupnya, seadanya, terus apa kotorannya, limbahnya juga bermanfaat untuk rabuk. Tani yang saatan jarang ya? Jarang. Jarang. Kuwi ya peternak yang salah karo tandurane. Nek kaya petani niku ngono dalan ngono mung sinten. Nggih, lho, sampeyan nggo prioritas ya kleru pancene. Sinau banget ya. Terus di mental kok pada akeh PO. PO sini iki akeh, kene lebar kene. Jos banget. Si mental berbulu putih ya. Si mental ada punuk berbulu putih. Iya. Wariso kawe. Iya. Si mental berbulu putih ya. Berpunuk. Kang waras yo pesen binganu tutuk-tutuk terus. Nggih. Nek ra sembame aku nyungkel-nyungkel. Mangke nek wis patang sasi, telung sasi munggah, 100 dino munggah nika. Dengan paling utali. Nek ampek telung sasi nek sampun sak. Jadi kan sampun kula tugas ndak bahaya. Biasane sing wis-wis tak munggah. Ngebet brene apa-apa malah. Oke, sekian dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.